last mic atau last mic itu posisi switchnya belum ada di posisi mic ya. Jika kita nyalakan mesinnya, jika posisi switchnya belum di posisi mic, maka ketika kita pencet ini switchnya tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi posisinya harus di posisi mic. Faktor yang kedua adalah switch pada tos ya, di sini ya. Switch pada tos di sini tidak berfungsi dengan baik ketika kita pencet atau kita tekan switchnya, itu tidak men-trigger feeder ya, motor feeder yang ada di last mic yang 450 watt ya. Jadi switch yang pada gagang mic tos ya, ini tos sini ya. Yang ketiga adalah, faktor yang ketiga itu ada di motor feeder di sini. Jadi motor feeder tidak berputar. Jadi ketika kita tekan tidak ada suara putaran ya, atau suara tarikan dari motor feeder ya. Jika kerusakannya itu ada pada motor feeder, maka kita harus membuka mesin ya. Jadi kita harus cek bagian motor feeder apakah sudah mendapatkan tegangan 24 volt di motor feedernya ya. Nah, faktor yang lain yang menyebabkan mesin las mendaji cepat rusak itu adalah pada penggunaan ampere mesin las, pada ampere dari las mic. Jika mesin las ini kapasitasnya atau tipenya 160, itu menandakan bahwa mesin las ini kapasitasnya 160, artinya penggunaan untuk ampere mesin lasnya usahakan jangan melebihi kapasitas maksimal. Jadi kapasitas maksimal dari mesin las ini adalah 160 ampere, dan pemakaiannya jangan lebih dari 160 ampere, sehingga mesin las ini tidak cepat rusak atau kawat lasnya tidak keluar di ujung nozzle sini. Usahakan minimal penggunaannya antara 80 ampere di 80 ampere atau maksimal di 100 ampere. Di 100 ampere ya, untuk penggunaan, karena kawat las yang digunakan adalah 0,8 yang kawat las yang gasless, yang tanpa menggunakan gas. Jadi ampernya tidak boleh lebih dari 100 ampere. Itu yang menyebabkan mesin las multipro yang mic MMA 160 ASC menjadi cepat rusak atau jika digunakan tidak berfungsi dengan normal ya. Apa faktor penyebab mesin las menjadi cepat rusak atau las mic tidak keluar kawat lasnya di ujung nozzle ya? Banyak faktor,
penyebab dari mesin las rusak atau mesin las tidak berfungsi dengan baik, mesin las mik atau mesin las tik atau mesin las argon atau mesin las yang 450 watt. Nah, apa faktor yang menyebabkan mesin las menjadi cepat rusak? Kali ini saya akan membahas yang di mesin las mik. Mesin las mik yang 450 watt yang Multi Pro Expert. Yang saya akan bahas di sini adalah kawat las tidak keluar di ujung nozzle ya. Apa penyebab dari kawat las yang tidak keluar di ujung nozzle ya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kawat las tidak keluar di ujung nozzle. Yang pertama adalah switch pada mesin las mik atau las mik itu posisi switchnya belum ada di posisi mik ya. Jika kita nyalakan mesinnya, jika posisi switchnya belum di posisi mik, maka ketika kita pencet ini switchnya tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi posisinya harus di posisi mik. Faktor yang kedua adalah switch pada tos ya, di sini ya. Switch pada tos di sini tidak berfungsi dengan baik ketika kita pencet atau kita tekan switchnya, itu tidak men-trigger feeder ya, motor feeder yang ada di las mik yang 450 watt ya. Jadi switch yang pada gagang mik tos ya, di mik tos sini ya. Yang ketiga adalah faktor yang ketiga itu ada di motor feeder di sini. Jadi motor feeder tidak berputar. Jadi ketika kita tekan tidak ada suara putaran ya, atau suara tarikan dari motor feeder ya. Jika kerusakannya itu ada pada motor feeder, maka kita harus membuka mesin ya. Jadi kita harus cek bagian motor feeder apakah sudah mendapatkan tegangan 24 volt di motor feedernya ya. Faktor yang lain yang menyebabkan mesin las menjadi cepat rusak itu adalah pada penggunaan ampere mesin las, pada ampere dari las mik. Jika mesin las ini kapasitasnya atau tipenya 160, itu menandakan bahwa mesin las ini kapasitasnya 160. Artinya penggunaan untuk ampere mesin lasnya usahakan jangan melebihi kapasitas maksimal. Jadi kapasitas maksimal dari mesin las ini adalah 160 ampere dan pemakaiannya jangan lebih dari 160 ampere sehingga mesin las ini tidak cepat rusak atau kawat lasnya tidak keluar di ujung nozzle sini. Usahakan minimal penggunaannya antara 80 ampere di 80 ampere atau maksimal di 100 ampere.
di 100 ampere ya, untuk penggunaan, karena kawat las yang digunakan adalah 0,8 ya, 0,8. Yang kawat las yang gasless, yang tanpa menggunakan gas. Jadi ampernya tidak boleh lebih dari 100 ampere. Itu yang menyebabkan mesin las Multipro yang MIG MMA 160 ASC menjadi cepat rusak atau jika digunakan tidak berfungsi dengan normal ya.